Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarsi Eka Putra, Ketua Bidang Bela Negara Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Koskoro. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita wujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, itu juga tak akan dapat terwujud tanpa adanya persatuan Indonesia yang kita bangun melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian disempurnakan dengan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika lima sila tersebut telah terpatri dalam jiwa kita dan kita aplikasikan dalam keseharian kita, tentu tujuan gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global akan dapat kita wujudkan. Salam Pancasila, salam bela negara, salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.